Agar janin sehat dan kuat, jangan lupa mengonsumsi 8 makanan ini. Menjaga kandungan merupakan poin penting dalam masa-masa kehamilan, dan hal ini sangat diperhatikan khususnya bagi para ibu yang tengah hamil pada kali pertama. Pada awal kehamilan, kondisi tubuh baik secara fisik maupun psikis harus benar-benar dijaga demi mendapatkan janin yang kuat dalam kandungan. Menjaga kandungan ini bukan hanya dari segi makanan dan kesehatan, tetapi juga dari banyak pertimbangan lainnya. Menjaga kandungan inilah yang nantinya mampu menuntun seorang ibu mendapatkan proses persalinan yang lancar. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjaga kehamilan, salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang bisa menguatkan janin dalam kandungan. Berikut adalah 8 makanan yang bisa membuat janin sehat dan kuat. Yang pertama, telur. Telur kaya dengan protein. Telur juga merupakan makanan yang baik demi menjaga kuatnya janin dalam kandungan. Satu butir telur mengandung 2 gram lemak jenuh dan sekitar 7 gram protein lengkap dengan nutrisi lainnya bagi kesehatan kandungan. 2. Kacang kedelai. Kacang ini memiliki saponin, asam pik, dan isoflavon yang tinggi, rendah lemak, dan memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik bagi perkembangan janin. 3. Kacang polong. Kacang-kacangan adalah makanan yang mengandung protein tinggi sehingga tidak heran jika kacang akan baik bagi kesehatan kehamilan. Nutrisi yang terkandung dalam kacang polong tak hanya baik buat kesehatan janin tetapi juga kesehatan ibu. 4. Tahu. Sebagai hasil olahan dari kacang kedelai, jangan ragu untuk mengonsumsi tahu di masa kehamilan muda mengingat tahu tinggi akan protein dan nutrisinya sangat baik bagi kelangsungan janin dalam kandungan. 5. Yogurt. Kalsium pada yogurt lumayan tinggi, begitu pula dengan protein di dalamnya. Bagi Anda yang sedang mengandung, usahakan untuk mengonsumsi yogurt dalam porsi tepat setiap harinya. Jika tak suka konsumsi yogurt secara langsung, konsumsilah yogurt bersama salad sayur, salad buah, atau makanan lainnya. 6. Ikan segar. Ikan tinggi akan kandungan protein, kandungan omega 3 yang baik bagi otak, serta mengandung vitamin penguat janin. 7. Udang. Hampir sama dengan ikan segar, udang memiliki protein yang tinggi, kalsium tinggi, dan nutrisi lain di mana baik bagi kelangsungan kesehatan janin. Yang terakhir, susu murni. Meskipun protein dalam susu murni tidak setinggi pada yogurt, kandungan amino esensial pada susu murni masih sangat bagus untuk kesehatan janin. Itulah 8 makanan yang bisa membuat janin sehat dan kuat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.